Ini bukan Quran, bukan buku doa-doa, bukan kitab kuning yang biasa dibaca di pesantren. Percaya atau tidak, buku ini dibaca oleh Galileo Galilei, Johannes Kepler, René Descartes, sampai Leonardo da Vinci. Judul aslinya dalam bahasa Arab adalah Al-Manazir, tapi kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin menjadi Book of Optics. Ini adalah buku sains paling berpengaruh dalam sejarah sains di Eropa, bahkan seluruh dunia dalam bidang optik. Tanpa buku ini, mungkin sekarang tidak ada yang namanya kamera. Menariknya, buku ini usianya lebih dari 1000 tahun, tapi sampai sekarang masih relevan. Amazing is that we all around the world we talk about Newton as being the father of optics, and yet here we are 1000 years ago. Siapa penulis buku ini? Orang Barat menyebutnya Al-Hazen, sebutan Latin untuk Al-Haytham. Ya, beliau adalah Ibnu Al-Haytham, seorang ilmuwan Muslim di abad ke-11, di mana ketika itu Islam sedang dalam masa keemasannya. Orang Barat menyebutnya the Islamic Golden Age. Allow me to introduce Ibn Al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera? Mungkin bagi kalian, Ibnu Al-Haytham bukan siapa-siapa. Bahkan banyak Muslim yang tidak kenal beliau. Tapi di Eropa, beliau sangat terkenal, disejajarkan dengan Galileo dan Newton, karena beliau adalah peletak dasar ilmu tentang cahaya. Sehingga Ibnu Al-Haytham disebut sebagai The Fathers of Optics. Karena itu pada tahun 2015, UNESCO pernah mengadakan perayaan The International Year of Light untuk mengenang 1000 tahun karya Al-Haytham. I am pleased to partner with international organization 1001 Inventions to launch the World of Ibn Al-Haytham Global Campaign to promote light science for the benefit of all. A groundbreaking scientist from 1000 years ago, the life and work of Ibn Al-Haytham have never been as relevant as they are today. Salah satu temuan Ibnu Al-Haytham yang paling merevolusi pandangan sains dunia ketika itu adalah bagaimana beliau menjelaskan cara mata kita bekerja. Sebelum adanya beliau, para ilmuwan Yunani seperti Plato dan Euclid percaya bahwa mata mengeluarkan semacam sinar ke arah objek untuk bisa melihat. Hal itu kemudian dibantah oleh Ibnu Al-Haytham. Justru matalah yang menangkap pantulan cahaya sehingga kita bisa melihat. Bahkan beliaulah yang memetakan bagian-bagian mata yang berfungsi mengatur masuknya cahaya, seperti iris, pupil, kornea, dan retina. Temuannya ini bukan sekedar teori, Ibnu Al-Haytham membuktikannya dengan eksperimen. Bahkan eksperimennya yang bisa dibilang cukup sederhana ketika itu, menjadi dasar bagi penemuan kamera zaman sekarang, yang pada saat itu disebut kamera obscura. By the way, tahukah kalian, kata kamera berasal dari bahasa Latin yang artinya ruangan. Sedangkan obscura artinya gelap. Jadi kamera obscura artinya ruangan gelap. Dinamakan seperti itu karena Ibnu Al-Haytham melakukan eksperimennya di ruangan gelap saat beliau di penjara. Beliau di penjara karena penguasa Mesir pernah memanggilnya untuk mengatasi banjir Sungai Nil. Namun usahanya dianggap gagal dan sang raja marah, lalu memenjarakannya. Tapi saat di penjara inilah justru jadi momen bersejarah bagi Ibnu Al-Haytham dan bagi perkembangan dunia sains modern. Salah satunya adalah penemuan kamera obscura. We have a beautiful view of a nice church just outside the window here. Now, if I close this blind, through this pinhole I created in this blind, I'll be able to capture an image of this church on this transparent screen. However, it's an inverted image, as Ibn al-Haytham explained and demonstrated. You know, if I let this eye look through this pinhole, I'm gonna be able to see the image of the church again inverted back on the retina. Kalau menurut kalian temuan Ibnu Al-Haytham ini biasa saja, perhatikan bahwa Ibnu Al-Haytham bukan sekedar menjelaskan cara kerja mata, tapi sifat dari cahaya itu sendiri. Beliaulah yang pertama membuktikan bahwa cahaya berjalan dalam lintasan lurus, sehingga beliau bisa menjelaskan pantulan cermin, pembiasan cahaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Dan ini menjadi landasan penemuan semua teknologi yang melibatkan cahaya, seperti kabel optik, laser, komunikasi satelit, sampai akselerator partikel. I sort of wondering what Ibn al-Haytham would think doing experiments with candles and pinhole cameras. Well, he wouldn't even be able to imagine a world 1000 years later. I think it's come a long way, but ultimately we're using exactly the same principles that he was thinking about back then.
Itulah kenapa buku Al-Haytham ini menjadi sangat penting bagi perkembangan sains modern. Apa yang kalian pelajari di sekolah dalam bab optik, seperti cermin, pembiasan cahaya, lensa, cara kerja kamera, teleskop, mikroskop, semuanya berasal dari buku yang usianya 1000 tahun ini. Namun sayang, Ibnu Al-Haytham tidak pernah disebutkan di buku-buku sekolah. For me, what's so amazing is that we, all around the world, we talk about Newton as being the father of optics, and yet here we are, 1,000 years ago, 700 years before Newton, and here's a ray diagram. There's a convex lens, and there's a focal point, and there's all the ray lines and parallel lines and the angles of refraction. Here it is, 1,000 years ago. Dan kalian perlu tahu, buku yang beliau tulis tentang sains bukan hanya ini, tapi Ibnu Al-Haytham menulis lebih dari 200 buku. Dan bukan hanya tentang optik, tapi juga matematika, astronomi, dan engineering. Sayang, sebagian besar bukunya hilang. Ini adalah daftar buku-buku beliau yang terselamatkan. Sekali lagi, nama Ibnu Al-Haytham mungkin bagi kalian tidak populer, tidak sepopuler Newton atau Einstein. Tapi asal kalian tahu, nama Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazen begitu pentingnya sampai nama beliau dijadikan nama salah satu kawah di bulan. Dan beliau juga diabadikan dalam mata uang Irak, 10.000 dinar. Dan ini adalah film yang diputar di perayaan di International Year of Light, kerjasama UNESCO dan 1001 Invention. Sebuah film yang mencoba menggugah kesadaran kita bahwa ada peran peradaban Islam dalam sains modern. I found a way of projecting an image onto another surface through a small hole in a dark room, later called camera obscura. Abbas ibn Farnas. He dared to dream about flying 1,000 years before the Wright brothers. Nah guys, dalam momen Ramadan ini, mari kita merenung. Jika kalian seorang Muslim, tidak melulu harus pandai dalam urusan agama. Ibnu Al-Haytham adalah contoh bahwa seorang Muslim juga bisa berperan dalam kemajuan peradaban dunia dalam ilmu pengetahuan. Karyanya melampaui batas agama, batas negara, bahkan batas waktu. His book changed everything, and he's regarded by many as being the father of modern optics. In fact, I'd go further than that and say he was the greatest physicist in the 2,000-year span between Archimedes and Isaac Newton. Okay guys, ngomong-ngomong soal peradaban, Rumah Editor bekerja sama dengan Parisada Peduli Umat Indonesia untuk membantu mereka yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Semoga kontribusi kita terhadap anak-anak ini bisa melahirkan generasi seperti Ibnu Al-Haytham. Umur 3 tahun ini cari nongsokannya. Oh. Ini teh pengen sekolah tapi belum kesekolahin. P2U Indonesia adalah lembaga zakat, infak, dan sodakoh yang salah satu programnya adalah beasiswa pendidikan. Kami memanggil para donatur untuk berinvestasi demi masa depan Indonesia yang lebih cerdas. Baca informasinya di deskripsi. Share video ini demi masa depan Indonesia yang lebih baik.